Biasa lah, tipuk lupa tu biasa. Kita juga dengan berbuka. Oh ni, penuh jadinya. Sampai ke rumah penuh, ya Allah, isteri pun mulalah buat kiraan. Mbak, ni kan menambah besok kami stopping. Ini roti John seorang sebatang. Alhamdulillah, Allah. Seorang sebatang, roti John. Tahu nak makan. Jadinya, tokak, betul. Maaf, kan? Betul. Terlalu banyak makan banyak juga kan. Jadi mana ni membazir. Walhal kita tahu syaitan terikat kan. Membazir itu saudara dengan syaitan tahu. Syaitan terikat ni. Jadi saudara dengan siapa? Tak ada saudara dah, maknanya dia orang syaitan ni. Wakil oleh syaitan yang tidak ada. Syaitan yang terikat dia kan aku dah cakap. Akan salah aku dia. Kan. Jadi pada waktu kita dah tahu kita kena pandai. Kita ni bukan melawan syaitan dan kuasa ni, lawan dengan nafsu. Yang paling payah kan. Yang paling payah kan, paling payah ahli-ahli majlis dengan ni kan, dengan wakil-wakil rakyat kita ni kan. Bila dia selalu dapat undangan pergi hotel tu yang paling kepala tu. Macam mana nak pergi? Tak pergi, tak boleh ke nak pergi. Bila kita pergi ke sana, yang masalahnya dia bukan pesta makan, pesta membuat makanan. Kan kita pergi memang betul kita waktu ambil pinggan kita ambil sikit-sikit. Dah lah cukup lah. Sampai ke meja duduk nampak pinggan orang lain. Mana kau dah ambil kambing tu? Dia orang tu ada kambing pula. Macam mana aku tak jumpa? Nah, mutabak tu ada. Kambing kat mana ambil? Kat luar tu. Tiga ekor boleh yang hidup ada sekor. Ada orang yang hidup sekor. Jadi buku kalau beli makanan banyak-banyak ni nak sedekah tak apa. Zaman Nabi dulu kan, kan pasal jangkau jilat itu. Ini yang kita buat masyarakat. Sedekah lah. Hari ini kita masak ramai-ramai pun sedekah. Ramai-ramai makan. Tak kira lah seorang tu kojo hanya melontar garam. Yang seorang tu pula bagi tahu cano nak lontar garam. Ya. Yang seorang lah tukang gaso. Lidah dia yang pakai itu gaso. Contoh kan. Tak salah. Rupanya zaman Nabi meminta, sahabat datangnya, ya Rasulullah, siapa jiran kita ni? Nabi jawab, petro kiri, petro kanan, petro depan, petro belakang, petro atas, petro bawah. Mana sahabat? Kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu mana? Ya Rasulullah, atas bawah tu sama juga sebab zaman Nabi belum ada pakman-pakman ni. Tapi Nabi dah cakap, kalau nak tunjuk betapa benarnya agama kita ni, Nabi dah nampak apa yang aku lakukan. Pek ke atas, pek ke bawah. Ya Rasulullah, atas bawah tu macam mana? Kau ikut aja lah. Kami kata tu. Rupanya zaman kita baru jumpa. Mujurlah salvia tak sampai pek ke atas. Sampai pek ke petikan. Enam ya, okey lah tu. Itu pun nama. Nek kan. Okay. Ni kena tak? Untung lah ada ni. Patut lah kamu-kamu tak. Naik tangga orang kata ni. Turut tak boh. Naik tangga orang kata. Menongsor tu lah. Sebab apa? Sebab bila kita jago jilat. Sebab jilat di kanan, biasa senang jago. Teh bawah. Masak salam-salam. Assalamualaikum. Sebab bila kita niatkan Allah selokah ni, niatkan Allah. Sebab Nabi dah pesan, jago jilat. Itu pun satu bentuk ibadah. Ikhlas niat lillah ta'ala. Kita baik pahala ibadah. Assalamualaikum. Kak Tun dan nama Tun keluar. Anda kan nama Tun sini. Kebetulan bukan nama sebenar. Assalamualaikum Kak Tun, niha mihun, ya Allah sadab, ya baru, al-kasih, lalu banyak. 1-0. Dengan tapawe, sonyam. Yang dia bagi, tu kan dulu-dulu, kalau dapat, kan dia buat pergi dapur, salin kan, ganti makanan lain, bagi. Dia duduk tak tahu tanaman sarah, ni tak faham. Orang kampung yang faham ni, kan? Tak, sini memang biasa tu balas balik. 1-0. Besok bagi spaghetti 2-0. Ketiga roti canai bukul kepada mamak pun 3-0 nak. Sudah 29-0. Assalamualaikum Kak Tun. Salam. Nak bagi apa pula hari ni? Nasa lah tak faham. Tak ada bukan apa Kak Tun. Kat rumahnya bokeh dah habis. Boleh tak pulang kan bokeh? Oh, janganlah teruk sangat. Kan? Bagi. Kasih banyak bagi. Sebab Nabi. Sebab apa Jibril ketika menziarah Nabi kita. Dia menziarah Nabi kita kan, menziarah untuk mentadaruskan Nabi. Dia kata sesungguhnya Nabi Muhammad itu seorang yang sangat dermawan, malahan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan, lebih cepat daripada angin yang dikirim. Apa yang? Makna Nabi nak sedekah tak payah fikir tau.
Kita nak minta tolongan nak pinjam orang lagi boleh? Nak pinjam 5 ringgit lagi? Jat. Fikir je tak? Lepas ni kita tukar. Nak pinjam mereka boleh? Berapa kau nak? Dan kalau boleh nak 50, nak 10. Itu dia yang ada. Dah okey kita, jangan fikir panjang. Ha, dia kalau nak dengan Datuk ni mana ada fikir-fikir panjang nak bagi dia. Tak apa, cukup minta akan dia. Tok, nak kerja boleh, bagi suat. Makan dah okey tu, bagi suat. Yolah, makanlah. Maksudnya kita ni nak sedekah ni. Lepas tu jangan kita prasangka nak sedekah anak-anak. Tunjuk tu, nak tunjuk. Patut tanya, kita ni bagi ke tidak? Dia sedekah ni boleh tak buat depan orang? Boleh. Dengan niat, bukannya nak tunjuk. Tapi niat mudah-mudahan orang lain tu buka juga hati dia nak sedekah. Nampak? Tuan-tuan. Kan, kita ni bulan ni memang bulan ibadah. Tak ada siapa terpanjat kalau orang datang nak sedekah. Tak ada orang terpanjat. Ni ada orang nak pergi sedekah. Orang ni nak buat penyampaian sumbangan mana anak yatim. Tak ada heran lah. Tak ada heran. Sebab memang itulah bulannya orang bersedekah. Tapi cuba tanya, aku ada sedekah ke tidak? Tanya. Tuan pengusi kita Azrul dia pergi menyampaikan sumbangan-sumbangan. Ikut. Tak ada salah. Walaupun dia tak ikut sama penyampaian. Bagi gembira orang tu tengok. Muka manis bagi sedekah. Tuan Azrul ingat. Kalau menyampaikan bantuan ibu tunggal ni habis seseorang. Ataupun ni aku pergi sendiri. Kakak kacau. Jangan mundur pula. Assalamualaikum. Abang Azrul. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak sampai tapi kalau tak sampai ambil tuduk. Selalu kau sempit. Ya Allah, Abang Azrul. Kan orang cintok. Tak ada mundur pula. Dapat kalau apa orang kata kalau boleh lah kami. Kemudian yang keempat pun persediaan untuk hari kebangkitan. Beramal bersungguh-sungguh. Bulan puasa ni orang tak heran pergi masjid tu. Orang tak terperanjat lah. Pergi surau tak terperanjat. Kalau tak terperanjat memang tak sampai semayang. Lekor dia terperanjat lah. Siapa ni? Ya Allah, siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Tak. Bulan puasa tak heran dan muka tak pernah nampak. Kita tiba-tiba nampak. Kalau bukan bulan puasa, tak pernah nampak kat surau. Tiba-tiba datang di surau. Makna apa? Makna nak kenduri. Lu lima letak imam ni imam 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 mana imam dia tu imam atau imam mana masalahnya yang dia tanya tu imam imam mana imam imam tu pakcik dia tak tengok dia tanya imam imam mana imam sudah ni lah imam tak maaf ustaz tak perasan kau selama ni semayang no sini lah dia pun apa hal aku tak perasan dan imam mana nampak tak salah imam tak pernah nampak. Dia penyanyi kan dia pandang penonton. Yang imam mana pernah pandang makmum? Kalau pengen imam pusing. Allah, aku tak lupa tu. Dia penjual, tak ada lah. Mana kata bulan ibadah. Persediaan untuk hari kebangkitan. Kita dibuat ibadah banyak-banyak. Itu sebab minta Allah Ta'ala banyak-banyak supaya kita istiqamah. Itu sebab saya sambut tadi. Saya sebut tadi persediaan sebelum Ramadan buat kuliah maghrib tadi ke rumah kita sebab nak ajar, nak kita setting, nak puasa ni apa. Tak adalah nak pula pada dahaga je. Yang sepatutnya kita kena buat salat, kena taubat setiap kali sebelum puasa. Kemudian taubat tanah suha berazam tak nak ulang balik dosa lama. Dan juga mohon ampun banyak-banyak supaya masuk dalam bulan Ramadan. Kita dalam keadaan clear, bersih, suci hati, memang betul-betul nak beribadah. Orang yang buat macam tu, insyaAllah dia boleh bertahan sampai ke malam akhir Ramadan. Orang yang main ikut-ikut ni yang banyak. Dia ikut-ikut sudah ponek. Dia main ikut, memang ponek. Dia tak faham aku. Main buat orang kosong, dia kosong. Orang semayang, dia semayang. Ngaji, ngajilah. Dan kadang-kadang ngaji sebab apa? Sebab dapat kemplekat. Kemplekat nilai tidur lah tu. Borobot kadang-kadang kan. Jadi makna kata tu persediaan untuk hari kebangkitan. Insurans semua tu. Dalam kubur, insurans dalam kubur yang paling besar, malaikat nak pukul kepala. Jangan, dia ni rajin mengaji, dia ni rajin berzikir. Dan tadi budak tadi salawat. Macam-macam salawat dah tu bawa dah. Buatlah salawat tu. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Kita lepas semayang kan? Lepas semayang, semayang ma'ah kan kita bangun. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Eh, salam dulu. Ada orang tu cek di sokar, tak usah syukur. Berlolah di belakang sunat, salam dulu jumpa jemaah-jemaah ni, masyarakat kita. Ya Allah, lama tak nampak. Apa-apa nak pergi jumpa Dr. Mato.
Lama tak jumpa tu faham, lama tak nampak dah duduk. Gurau. Lah kau ni ada lah nampak. Tu lah nak buat, tu lah nak jumpa. Pergi kan sibuk kan je. Selamatlah. Ya, kalau yang sadis ni, ya Nabi salamun alaik. Terharu dengan selawat. Ataupun alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram. Ngawi di Irsul Kishirat Kerawan Muji Marang Pengeran Kakawe Langit Bumi Belas Asyik Kau Lani. Itu syair jauh. Saya pun tak faham tu. Kan? Ayolah tu puji pada Nabi. Nabi yang terakhir. Nabi mulia. Bawa sampai ke tidur. Ya Allah. Sadar. Adalah makna. Tak biar hati nyanyi kan. Lagu-lagu awak kat mana. Awak kat mana. Nampaklah ya. Jadi kita beribadah. Persediaan nak dibodoh pula. Oh, jangan. Nak pantai dalam kubur pantai pun. Jangan jadi rajin puasa sunat. Kita kalau dah biasa puasa kan masuk di bulan Syawal, jangan tunggu-tunggu. Tapi buat sedat berapa? Buat puasa sunat Syawal pula, 6 hari puasa 6 buat. Lepas puasa 6, lepas raya sambung pula Isnin kami, Isnin kami, Isnin kami. Baiklah. Sebab peluang yang ada tu jangan apa? Kemudian nak dibodoh pula kaki, jangan jadi rajin bangun malam. Dah kita training. Dah kita training pada bulan puasa bangun pagi sebab nak sahur. Bangun pagi ni otomatik boleh bangun tau sebab sahur. Cuba bangun ngaji, memang takkan bangun. Bang, semayang halau. Bang, sahur. Ha, bangun dia pasal buka. Sebab nak training. Itu sebab ada ceramah, dia kata Ramadan ni madrasah Ramadan. Sebab nak didik kita. Cuma kadang-kadang pagi raya tu dah negatif pahala. Sebab apa? Sebab pagi raya tu dah mula dah bersalam dengan yang bukan. Siap salam, ya Allah anak siapa ni? Lebih salam pak, ya Allah panjang, nak putus si dah rambut. Ya Allah nak siapa? Ya, kan? Mana lontang tidur kat ruang tamu, oleh lelaki yang pusat dia nampak kain berkibar. Yang perempuan pakai tudung macam pakai helmet. Keluar rumah pakai, mana motor pakai, turun, buka. Keluar rumah pakai tudung, masuk rumah tak pakai warna, dalam tu sepupus papat semua ada batas aurat dan semua nak tanya tu. Yang saya cerita tentang semain maat tadi, leko dek urelo, sampai terlupa. Jadi kita kena faham, itu umat Nabi Muhammad ada keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi, yang tak ada pada umat sebelum ni. Apa keistimewaan dia? Ada 5. Dalam hadis Nabi itu sebut, yang pertama bau mulut. Bau mulut kita bukan busuk tu, bau semacam. Bau semacam. Maka Allah Ta'ala janjikan akan diganti dengan haruman apa, haruman kasturi di surga. Wangi. Kek dunia ni memang tak tahan bau tu. Terutama waktu zuhur. Bismillah. Ya Allah, bau yang sebelah tu macamnya. Allah, barakallah cantik warna bau ni. Bagi salam tak tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, wuuu, tapi itu bukanlah makna tiket untuk kita membusukkan mulut kita. Waktu sahur, dalam pes sahur tu gosok. Boleh gosok gigi siang pun sebelum tergelincir mandang itu. Gosok, tapi sekadar nak gosok lah. Tapi bau tu kan tetap ada. Tak ada masalah gosok belum buat nahli, sedang awak gosok gigi sampai senawar. Tolak dia kat gigi tu kan. Tak ada masalah. Boleh gosok gigi, tapi sekadaran saja nak mencuci gigi. Yang kedua, Allah Ta'ala akan memperindahkan syurga untuk kita setiap hari. Tengok nama syurga Datuk ni, ni macam ni yang ramai. Syurga Syamsul ni macam ni yang ramai. Syurga Cik Azrul ni macam ni yang ramai.
juga AJKM kena amat ikut amat masing-masing macam mana tahap tu. Standard kelas A ke kelas B ke kelas T ke semua ada. Dekat semili ke banglo semua ada. Yang ketiga, syaitan akan diikat. Yang keempat, malaikat akan berselawat kepada orang yang berpuasa. Ini mulai daripada mula puasa sampai berpuasa puasa. Dan yang kelima, apa dia? Akan diberikan keampunan kepada kita. Minta ampun banyak-banyak. Tadi sebelum puasa dah minta ampun, yang ini minta ampun juga. Dan bila doa, apakah doa yang lazim kita baca pada 10 malam terakhir ini? Minta ampun ni apa dia? Allahumma innaka afur karimul afa fa'fu 'anna. Ya Allah, kau maha mengampun. Kau suka kepada keampunan. Keampunilah aku. Bahasa Melayu pun tak boleh. Ya Allah, kau maha mengampun. Kau suka kepada keampunan. Kau ampunilah aku. Itu doa. Allah ma'innaka ampun karim tuhibul abba fa'fu'an. Maka yang paling kita kena kerja 10 malam terakhir di manakah kita? Baru sampai tajuk kan? Sebab tunggu Datuk dengan Limantik sampai tadi. Kan? 10 malam terakhir malam yang istimewa. Malam yang istimewa untuk kita. Yang mana kenapa? Kalau kita baca dalam surah tu inna anzalna fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang aku turunkan yang dinamakan sebagai malam Al-Qadr, Lailatul Qadr, malam Qadr. Dan ayat itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Banyak kali disebut dibaca, mulai malam ni imam dah mula dah maghrib isyak baca ayat ini. Malam Lailatul Qadr yang lebih baik daripada 1000 bulan, bukan malam, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, patut kita banding kereta ini lebih baik daripada kereta ini, tak? Kereta ini lebih baik daripada 1000 kereta ini, tak? Kereta ini lebih baik daripada 1000 syarikat yang keluarkan kereta. Bayangkan, punya dahsyat. Makna kata, bukan saya cakap kereta, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadr, malaikat berlumba-lumba turun, berlumba turun sebab nak mendoakan kesejahteraan setiap mukmin lelaki dan mukmin perempuan yang ditemuinya. Kek mana nak jumpa? Dekar. Kek mana nak jumpa? IKEA. Kek mana nak jumpa? Kek Giant. Kek mana nak jumpa? Dekat Bazar Ramadan lewat malam, uptown, downtown, middle town. Dan tahun-tahun yang suatu jumpa ke situ? Tak. Kek mana nak jumpa? Jumpa di rumah-rumah Allah tu yang ada yang beriktikaf di masjid. Di rumah Allah, masjid, surau ataupun di rumah yang dihidupkan dengan ibadah. Kenapa 1000 bulan? Ada yang menggambarkan 1000 bulan itu maksudnya 1000 bulan itu lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Ada juga pandangan menyatakan disebabkan oleh umat Nabi Muhammad ini umurnya tak panjang. Umur tak panjang. Sini berapa ramai yang sampai umur 100 tahun? Ini cakap. Biasa umur 50 ke 60 tahun Nabi memang minta jangan umurnya panjang-panjang. Sebab dia kenal umatnya kalau panjang umur nanti dia panjang cita-cita. Orang kita memang biasa panjang cita-cita. Kalau kita buka, kalau kita buka kitab Minhaj al-Abidin, dia ada pesan jangan panjang cita-cita. Itu sebab kena tanya selalu, aku sampai tak hidup malam kah? Tak sampai, jadi baik-baik sekarang. Itu dia biasa panjang cita-cita dan tempah baju gaya. Dia tempah baju gaya pun, bajunya kalau aku pakai pagi raya ni buntah mata orang tengok. Dia terlupa nak tanya, aku ni sampai tak hidup pagi raya? Memang tanpa ke Cina sekarang, tanpa 3 bulan sebelum Cina tu saya cakap, masuk Saban tak terima lagi tau. Cina tu pakai bulan Islam lah. Kan, dia tak pakai lagi dah, April, May tak pakai lagi dah. Masuk Saban tak terima lagi dah. Kita tahu umur kita tak panjang. Tahu. Itu sebabnya kalau lah kata kita nisbahkan umur kita dengan umat sebelum-sebelum tu. Umur mereka panjang-panjang, umat Nabi Nuh sampai 1000 tahun.
Kalaulah satu ibadah satu pahala, kita pun satu ibadah satu pahala. Itu sebab Nabi Ibrahim waktu perjalanan Isra Mikraj, Nabi jumpa. Nabi Ibrahim kata, tak pernah aku tengok umat yang paling miskin, umat kau lah yang paling miskin. Dahlah pendek umur pemalih pula dia beribadah. Kecuali dekat apartmen Salvia. Yang paling rajin sini lah. Masuk-masuk ke dia terpancar cahaya. Dek panik. Bukan dek borok kan. Jadi Allah Ta'ala bagi itu sebab Nabi Ibrahim bagikan. Amalkan zikir ini untuk sebagai apa? Khazanah di syurga. Itu khazanah di syurga. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu sebab Allah Ta'ala bagi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan kita pernah buat. Tak boleh nak cakap, yang ini Allah Ta'ala pilih dan tak dapat. Tapi macam mana? Bukan tak dapat, Allah Ta'ala bagi semua ambil. Kenapa tak ambil? Bukan Allah Ta'ala pilih, kau je boleh dapat, kau boleh dapat. Tak, kita kena ambil. Menurut Imam Al-Syaukani, salah seorang ahli sufi, dia memberitahu bagaimana, kenapa 1000 bulan? Rupa-rupanya orang dulu kala nak dapat taraf dia sebagai ahli ibadah, ibadah dia mestilah sehingga 1000 bulan baru dapat. 1000 bulan bersamaan lebih kurang 83 tahun dan 4 bulan. Siapa yang berani cakap dia sampai ibadah dia 83 tahun? Maka pernah rebut malam tu. Malam pertama sampai malam yang ke 10. Rebut 10 malam. Sebabkan tahun ini dijangkakan, 29 hari dia puasa, maka malam tadi dah mula kan? Betul tak? Betul tak tiga? Dah mula tak tentu warna dah, tapi gaya confirm dia Rabu. Tak pernah lagi gaya tu, apa tanggung tahun depan, tak ada ke? Marah Rabu. Dengan ini saya menyimpan mohon besar raja-raja mengumumkan. Sebabkan beberapa masalah teknikal, maka raya ditangguhkan pada tahun depan. Bocah TV itu. Marah orang tu. Memang ada hadis menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar ini jatuh pada malam-malam ganjil. Nabi kata kajalah pada malam-malam yang ganjil. Ganjil ni banyak maksud. Ada malam ganjil tu 21, 23, 23. Ada juga maksud ganjil malam yang lain daripada yang lain. Macam-macam tak serang. Kan? Tapi tidak diberitahu. Malahan ada yang cakap malam ke-27. Dalilnya kenapa? Bila baca ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf syahr. Ujung sekali. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Hiya itu merujuk kepada lailatul qadr. Hiya itu perkataan yang ke-27. Maka malam ke-27 jadi. Ada yang cakap macam tu. Ada yang pula dikiranya Lailatul Qadr lam ya lam ta alif lam qaf dal ra 9 huruf. Berapa kali sebut Lailatul Qadr? 3 kali. 9 kali 3 27. Malam 27. Ada juga yang bagi dalil macam tu. Maka Ibnu Hajar menyatakan ada pun malam Lailatul Qadar ini dirahsiakan bila? Kenapa? Supaya kita tidak menumpukan pada malam tertentu sahaja, buat semua malam. Tembak setiap malam, takkan satu pun tak penuh. Itu saya cakap tadi. Buat. Menghidupkan malam ada yang cakap. Hidupkan malam tu mana kita pernah tidur dulu. Kan pukul 2 pun bangun. Ada yang cakap malam Lailatul Qadar tu pukul tengah malam. Tak, ada hadis menyatakan. Menghidupkan malam Lailatul Qadar bermula daripada maghrib sampailah pada subuh. Kalaulah malih benar tak sampai sibuk nak kita ni sebagai wakil rakyat dan apa contoh. Kan ahli majlis dan sebagainya, banyak manusia nak pergi. Paling tidak target kita maghrib jemaah, isyak jemaah, tarawih dan witir jemaah dan juga subuh berjemaah. Tu target. Kalau dapat beribadah lain lagi cantik. Contohnya JK-JK ni dah pakai. Kayak JK lah, kita ke rumah kita tahu bini kita masak sedap. Yang malam ni masak bihun. Bihun goreng jantan. Maknanya ada tolu. Memang berani jantan, dah goreng, buat 5 bungkus. Mak, poin balik polis. Assalamualaikum tu, ni untuk sahur. Padahal, tapi lagi pahala malam. Dia memang sahur. Bagi kat dia, ya Allah terima kasih banyak. Tak payah kita keluar lagi dah. Malam esok pergi balik bomba. Subuh tu yang confirm kerja sampai pagi. Assalamualaikum, poin pula dekat hospitalnya. Pergilah wad mana kita nak pilih. Malam ni pergi wadnya, malam esok pergi wadnya. Buat juga sedekah tu. Lazimkan 10 malam tak ini ada benda. Kita akan buat benda yang sama. Kita akan buat. Kenapa disebut lebih baik daripada 1000 bulan? Contoh, katalah kita dapat soalan bocor.
Tiba-tiba tengah dengar ceramah di seorang tiba-tiba terbisik-bisik dia tengok malam ni dia terbang. Malam ni dia terbang. Siapa pula cakap? Ada pula bisikan. Contoh tau. Saya tak cakap macam tu lah ni contoh. Dia dah terangkan. Agak-agak kita lah kalau kita tahu malam tu malam dalam terpadam. Macam mana orang hidup kita malam ni? Nak keluar dah ni tolong pergi makan buku pososnya. Aku tak tahu lah. Dia memang ibadah ni. Mengaji semayang. Lepas tu pergi semayang jemaah. Dia pergi masjid yang paling besar sekali dalam Malaysia. Dah semayang lima tak balik eh. Itikaf dia dalam sajid tu. Tidur. Lepas tu dia semayang. Mengaji. Lepas tu sampai subuh. Dia selesai subuh. Cuba tanya balik dalam diri kita. Katalah kita buat macam tu. Semayang mengaji. Lepas tu tanya balik. Tidakkah itulah malam kita yang paling baik berbanding malam lain? Sebab cuba kita nilaikan. Malam lain aku buat apa? Malam lain buat apa? Malam lain tengok TV. Malam lain boleh bercerita dengan orang. Malam lain lepak pada kopi. Malam lain buatnya. Tapi tak ada pun satu malam yang kita memang konsentrate buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu sebab itu tajuk tu andai ku tahu ini Ramadan ku yang terakhir. Memang tak tahu. Tetapi kita boleh harap kita takkan hidup lama, memang tahu. Hari tu sahabatnya kita memang cakap, "Oh, besok raya macam ni." Kena lafik dia cakap. Jangan panjang cerita-cerita cakap. Mudah-mudahan kalau diizinkan Allah dapat kita beri kayu apa kayu kita beri macam ni. Lafik ayat. Kan kadang terlupa tu. Kan ada kawan saya, seorang kawan saya, sahabat saya, umur 41 tahun, engineer, meninggal dunia sehari ke dua hari sebelum nak puasa baru ni. Anak ada dua orang, seorang tingkatan dua tu, yang seorang tu sekolah rendah. Dah siap beli baju kayu semua tu. Dah plan dah. Dia meninggal macam mana? Nak tukar bateri kereta. Kereta tak boleh start. Nak tukar bateri kereta. Pegang sakit dada. Jatuh. Meninggal. Senang meninggal. Tak ada siapa agak ada dia akan meninggal lagi tu. Mana ada? Ada orang tahu? Aku dalam petang ni meninggal lagi. Tak ada siapa. Tak tahu. Itu sebabnya beruntung orang yang penyakit kanser. Untuk orang sakit kanser yang sakit jelas tahu. Saya cakap tak ada harapan dalam minggu ni. Kasusnya tinggal. Student USIM, Ikhtisani Islam Malaysia buat kajian, rupa-rupanya orang yang penyakit kanser ni 90% yang meninggal akan meninggal hari dan bulan banyak. Itu lebih dari orang penyakit kanser. Dah lah hari bulan baik, dia tahu nak meninggal bila. Dia dah settlekan ni, mak, yang ni mak ambil, yang ni hanya minta maaf kat semua. Dia hantar WhatsApp kat semua. Boleh tak maafkan saya, tolong kalau ada hutang cakap. Kita tak sampai pek tu sebab kan, so umur lama lagi. Gaso macam lama. Sampun dah banyak lah. Sampai ini. Dia dah tahu dah minggu bila minta maaf banyak-banyak. Mak ya saya nak pergi dulu. Kalau ada saudara mara kita yang kena cancel kan lapang dada. Itulah lebihnya. Dia dah tu Mahaya cakap tu beruntung ni anda. Sebab anda tahu anda nak pergi bila. Kan? Kenapa tak pergi buat. Kan? Lainlah kalau kita hidup macam zaman Nabi Nuh, 1000 tahun, ya Allah, lama. Kalau ni, kalau dah pek lah Pak Mansawiyah, dia ada seorang umur 1 tahun, memang naik tunggu dapat manusia tertua ada Pak Mansawiyah. Tak ada dah, tak ada siapa yang hidup lama dah. Kan? Kalau 1000 tahun dah macam mana? Kau apa lama dia nak pencet mana? Kalau dalam 700 tahun, mak lama dia nak pencet. Tak ada siapa tahu dah. Yang kawan dengan malaikat maut pun tak tahu. Siapa kawan dengan malaikat maut? Nabi apa? Kawan baik dengan malaikat maut tu main-main. Kawan baik dengan malaikat maut. Cuba kalau kita dapat kawan dengan malaikat maut. Jomor pun tak jomor. Kita tak jomor. Sombong. Sombong tak rasa. Tu je. Malaikat maut siap minum dengan kita kat mana? Kawan-kawan tanya. Siapa? Kau tak kenal? Kau tak kenal. Inilah malaikat maut kau buat lah perangai. Siapa tahu apa? Tahu. Sebab kawan dengan mereka. Dia kawan dengan Perdana Menteri ke, kawan dengan Menteri Besar ke, Ketua Menteri ke, kawan dengan Menteri Menteri ke, kawan dengan Esko ke. Tak rasa hebat macam tu. Mereka mau. Perdana Menteri, Presiden dan Amerika Syarikat pun takut mereka mau tu memang. Nabi Yaakob baik dengan mereka mau. Dia cakap setiap kali mereka mau datang, wahai mereka mau sahabat tu, kau datang hari ini nak cabut nyawa aku ke ataupun nak sejarah aku. Wahai sahabatku Yaakob, aku datang nak ziarah kau. Setiap hari datang aku tanya lagi, aku ziarah kau. Aku ziarah kau. Bukan nak jemput nyawa, aku datang nak ziarah kau wahai Yaakob. Sampailah satu hari, sesungguhnya hari ini telah tiba, aku datang nak mencabut nyawa kau wahai Yaakob. Kau peranjat Nabi Yaakob.
bukan kau janji dulu nak bagi tiga tanda kat aku. Wahai aku, sesungguhnya aku dah bagilah tiga tanda tu kat kau. Apa dia? Yang pertama, badan kau yang tegak sudah menjadi lemah. Yang kedua, badan kau yang tegak sudah mulai bongkok. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada lom tanda tu. Dah ada lom. Dah. Standby lah. Apalah lagi, teman-teman. Itu sebabnya kita tak tahu kita hidup sampai bila. Robot keluar. 10 malam terakhir lelah terlepas ni. Robot betul-betul. Sebab ini adalah bayanglah misbah satu malam sama dengan 1,000 bulan. Ya Allah, apa lagi yang lebih baik daripada itu? Itu lagi hebat daripada Gegar Baganza, Bonanza, Zaza yang lain, Alza, macam-macam ni lah. Ini memang inilah peluang. Kita kena anggap inilah peluang sekali sebelum 10 malam ni. 10 malam ni tak kini betul-betul. Mudah-mudahan dengan itu kita berjaya menjadi generasi yang bertakwa. Pagi raya tu kita masih lagi istiqamah dalam ibadah. Itu saya pesan ini. Doa banyak, mudah-mudahan kita istiqamah dalam ibadah kita. Jadi saya rasa cukup dah setakat itu. Ada yang lelap ni tak? Alhamdulillah. Saya tak marah kalau ada orang yang lelap. Sebab memang dah itu kelebihan orang mengenai ceramah. Dia yang boleh lelap tu, orang lain tak boleh. Kan? Penceramah kalau tidur sambil ceramah, anda. Jadi mudah-mudahan yang baik itu sama-sama kita amalkan dan sempat panjangkan. Mana yang baik itu datang kepada Allah Ta'ala.